Kalau kemarin ada teman saya yang sempat curhat juga ke saya lewat WhatsApp, dia mengatakan kepada saya, "Pak, saya itu dari Tanjung Uli. Tiba-tiba saya ditembak oleh safety. Padahal untuk batas kecepatannya hanya 32. Itu lebihnya hanya 2. Tapi kok bisa saya ditembak? Alasannya apa?" Jadi kalau kalian yang sudah kena tembak, kimper kalian akan diambil untuk melakukan pemeriksaan berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Halo. Ya, pastinya hari ini pembahasan kita tentang aturan yang memang diberlakukan di setiap perusahaan ataupun aturan yang memang telah mengikat kita semenjak kita bekerja di salah satu perusahaan tersebut. Dan kali ini informasi yang akan saya bagikan untuk kalian semua tentang aturan menjadi seorang driver di PT IWIP. Tentunya kalian pasti tahu aturan-aturan atau batasan-batasan yang harus kalian penuhi dulu sebelum kalian menjadi seorang driver. Dalam sebuah aturan perusahaan itu, kalian harus tahu juga ada rambu-rambu yang diberlakukan oleh perusahaan tersebut. Seperti apakah nanti informasi yang akan saya bagikan untuk kalian semua. So, pastinya bagi kalian yang belum sempat subscribe ke channel YouTube saya, kalian bisa support channel YouTube saya dengan cara subscribe agar saya lebih semangat lagi hadirkan informasi untuk kalian semua. Oke, untuk teman-teman semua nanti, kalau kalian yang baru saja bergabung di channel YouTube saya ini, tentunya kalian akan bertanya kepada saya, "Pak, bagaimana cara untuk bisa melamar pekerjaan di PT IWIP?" Jadi nanti kalian perlu cek lagi channel YouTube saya ini, sudah ada sekitar 100 lebih video yang saya hadirkan untuk kalian semua. Saya rasa aturan ini memang sudah lama diberlakukan di setiap perusahaan. Jadi saya rasa bukan hanya PT IWIP saja, semua perusahaan yang terdapat di mana saja, tentu ada aturan yang akan saya bagikan ini. Ini adalah hal yang penting perlu kalian ketahui. Setiap area, setiap wilayah, pasti ada batasan-batasan kecepatan yang sudah ditentukan. Kalian perlu lihat dulu sebelum kalian itu akan melintas di jalan tersebut. Itu jangan sampai kalian lalai, karena sanksinya itu tetap adalah surat peringatan atau SP. Jadi ini bagi kalian yang mungkin adalah seorang operator dutro, operator DT, operator forklift, operator loader, dan operator apa saja. Ini perlu kalian ketahui. Karena di setiap wilayah itu, kalau memang kalian belum ketemu dengan hari sial kalian, berarti kalian masih beruntung. Tetapi kalau kalian ketemu dengan hari sial kalian hari itu, berarti kalian akan diproses. Selain itu, mungkin kimper kalian akan diambil oleh petugas. Entah prosesnya seperti apa, kalau kalian diberikan SP1 ya, SP1 plus ada bonusnya, kemungkinan non-shift. Jadi kalian harus tahu. Jadi untuk para driver muda ataupun seorang operator muda di PT IWIP, itu adalah informasi yang saya bagikan kepada kalian semua. Jadi di area-area tersebut, sudah ada rambu-rambu yang ditetapkan. Jadi kalau kalian yang melihat rambu tersebut, maka kalian harus mengurangi kecepatan. Arti tembak yang saya maksudkan di sini adalah kalian itu akan kena apa? Kena sanksi tadi. Itu yang dimaksudkan dengan tembak. Tapi perlu diketahui semua kecepatan itu sudah terukur. Kalau kemarin ada teman saya yang sempat curhat juga ke saya lewat WhatsApp, dia mengatakan kepada saya, "Pak, saya itu dari Tanjung Uli. Tiba-tiba saya ditembak oleh safety. Padahal untuk batas kecepatannya hanya 32. Itu lebihnya hanya 2. Tapi kok bisa saya ditembak? Alasannya apa?" Jadi saya jelaskan kepada dia, "Kamu kan tahu sendiri itu maksimalnya 30 km. Berarti minimalnya kamu harus di 28 sampai dengan 29. Paling mentok itu adalah 30, tidak bisa melebihi 30. Berarti kalau kalian yang melebihi 30, ya otomatis kena tembak tadi. Jadi kalau kalian yang sudah kena tembak, kimper kalian akan diambil untuk melakukan pemeriksaan berikut. Kalau kalian diberikan sanksi, ya seperti yang saya katakan tadi,
SP dan juga ya non shift. Kalau non shift berarti kalian harus masuk setiap hari. Dan terus dia bertanya kepada saya juga, Pak, apakah itu memang aturan baru ya di IWIP? Jadi saya katakan kepada dia, aturan itu memang sudah lama ada dan aturan itu bukan hanya di PT IWIP yang diterapkan. Semua perusahaan itu punya aturan tersebut, batas kecepatan. Jadi kalian perlu tahu, itu demi menjaga keselamatan. Keselamatan Anda dan juga keselamatan pengendara lain atau pejalan kaki yang berada di jalur khusus pejalan kaki. Makanya batas kecepatan tidak bisa lebih dari 30 km/jam. Ini ada sedikit video yang saya paparkan kepada kalian semua. Kalian bisa lihat di sini. Nah, itu video tersebut. Itu kenapa mobil jalan itu lambat sekali? Ya, itu yang saya katakan tadi. Sudah ditentukan batas kecepatan mobil tersebut. Tidak bisa melebihi kalau jalannya pelan-pelan saja. Dan dia juga kemarin sempat bertanya kepada saya di WhatsApp, tetapi yang lain jalannya biasanya ngebut, Pak. Tapi tidak kena tembak. Saya katakan kan tadi, itu belum kena hari sial. Jadi kalau kena hari sial, berarti ya sial. Kalau kalian tidak kena hari sial, berarti lolos dari kesialan Anda hari itu juga. Tetapi mungkin video yang saya bagikan ini bisa menjadi manfaat untuk kalian semua, agar ke depan nanti kalau yang sudah kerja ataupun yang baru saja mau melamar pekerjaan di PT IWIP bisa menjadikan video saya ini sebagai gambaran kalian semua. Sempat kemarin ada yang menyinggung kepada saya, Pak, jangan cuma membahas tentang lowongan pekerjaan di PT IWIP, tapi bahas juga safety-nya itu seperti apa. Karena saya selalu melihat ada banyak kejadian yang terjadi di kawasan PT IWIP. Jadi begini, Pak, sebenarnya saya mau jelaskan sedikit atau saya luruskan sedikit. Walaupun ini bukan porsi saya, tapi saya jelaskan sedikit. Jadi di kawasan PT IWIP ini kan orang bekerja itu sudah puluhan ribu, Pak. Jadi otomatis insiden itu bisa saja terjadi. Dan saya selalu katakan bahwa safety itu ada dalam diri kita sendiri, ya. Jadi ini yang saya katakan, utamakan keselamatan dan kesehatan kerja. Berarti kita kan sudah tahu sendiri, walaupun itu adalah tanggung jawab kita, tetapi yang kita utamakan adalah ini dulu. Jadi sampai di sini mungkin tahu apa yang saya maksudkan dengan logo K3 ini. Jadi tidak perlu saya bahas panjang lebar lagi. Jadi yang saya katakan tadi, yang bekerja di PT IWIP ini bukan hanya 1-2 orang saja, tetapi ribuan orang yang bekerja setiap hari. Jadi kalau memang ada insiden, itulah yang dinamakan dengan kecelakaan kerja. Baik itu yang parah atau tidak, tetap masuk dalam kategori kecelakaan kerja. Dan terakhir, ada yang bertanya kepada saya, Pak, kalau kita mau ke klinik Weda Bayi itu, waktu yang paling efektif saat kita mau melakukan MCU itu jam berapa? Jadi untuk waktu yang efektif datang MCU di klinik Weda Bayi itu, baik dari jalan yang akan saya paparkan kepada kalian semua, sampai dengan bis nomor berapa yang akan saya rekomendasikan kepada kalian semua. Dan jangan lupa subscribe channel YouTube saya. Informasi tersebut nanti kita bahas di video saya selanjutnya. Sampai ketemu di video saya berikut. Salam dan sampai jumpa.